Tepat pada tanggal 6 Juli 2021, almarhumah Ani Yudhoyono berulang tahun. Susilo Bambang Yudhoyono atau disapa SBY rela lakukan ini saat diunggah oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam unggahan AHY di akun Instagram pribadinya, SBY tampak memberikan kado spesial untuk mendiang Ani Yudhoyono berupa lukisan luar biasa. Terlihat dalam video, SBY menghabiskan waktu seharian untuk melukis di kanvas berukuran cukup besar demi kado untuk Ani Yudhoyono. Terlihat dalam lukisan SBY itu berupa pemandangan saat senja menyapa, di hadapan SBY beragam cat berwarna tertata di mejanya. Selain itu ada juga kuas-kuas dengan berbagai ukuran sebagai peralatan melukisnya. Kemudian tepat di bawah lukisan ada potret inspirasi dari lukisan yang SBY buat. Jika biasanya SBY bersama keluarga mengunjungi makam Ani Yudhoyono di hari ulang tahunnya, namun berbeda dengan tahun sebelumnya karena saat ini terhalang PPKM darurat Jawa dan Bali. Selain lukisan-lukisan, SBY juga mengirimkan doa untuk Ani agar beristirahat dengan tenang. Setiap ulang tahun Ani, AHY mengaku selalu berkirim pesan dan merayakannya secara sederhana. Hal tersebut menjadi kenangan indah bagi AHY. Tahun ini AHY menuliskan surat untuk Ani. Ia mengungkapkan kerinduannya dan rasa sayangnya kepada sang ibu.